Jelang mudik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa persiapan jalan tol Salatiga. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan mencegah macet di pintu keluar tol Tingkir Kota Salatiga. Gerbang keluar Tingkir Kota Salatiga merupakan pintu keluar kendaraan tol ruas Bawen Salatiga. Pada mudik tahun ini diperkirakan akan menjadi titik rawan kemacetan karena penyempitan jalur keluar dan jalur padat kendaraan. Gubernur Jawa Tengah meminta dinas terkait mewaspadai kemacetan di jalur tersebut karena pelebaran jalan di sekitar gerbang keluar tol Tingkir tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Hingga awal Juni, progres pembangunan proyek jalan tol yang memiliki panjang 17,6 meter ini telah mencapai 98,3%. Hujan sempat menghambat pengerjaan proyek tol. Seminggu sebelum lebaran, tol sudah bisa digunakan oleh pemudik.